Selamat sore rekan-rekan. Untuk malam hari ini tampak sebuah mobil terbakar di samping gerbang tol pintu masuk Mampang. Ya, itulah tampak sedikit api berkobar membumbung. Nah, posisi saya berada di Jalan Layang Mampang. Turun arah masuk tol, seharusnya masuk tol Mampang ini sepertinya tertutup karena harus melewati pancoran dan tidak bisa masuk tol. Itulah, saya juga belum tahu kendaraan apa yang terbakar. Nanti mungkin semakin dekat kita lihat. Inilah akhirnya tol ditutup. Untuk yang dari arah Semanggi ditutup. Dan sudah nampak pemadam kebakaran. Itu di bawah tiang rambu-rambu tampak terbakar. Sudah ditangani oleh pihak pemadam kebakaran juga. Pemadam kebakaran sudah datang persis di samping pintu tol. Alhamdulillah saya masih bisa melewati, masih diizinkan untuk masuk tol sehingga tidak terhambat. Ya, itulah petugas pemadam kebakaran baru mencoba mengatasi. Polisi dan semua kendaraan yang dari arah Semanggi diberhentikan. Alhamdulillah sudah mulai padam. Itulah tampak 3 orang pemadam kebakaran. Satu tidak tahan dengan asap sehingga langsung menepi. Tidak tahan dengan asapnya. Mobil